zamannya itu sekarang zaman digital, zaman media sosial yang luar biasa, sehingga ada berita hoax yang sebetulnya tidak ada berita itu, kemudian ada pengadu domba SARA dan tidak ada itu. Nah, kami namun demikian, kami jajaran Polda dan Kodam siap untuk mengantisipasi itu. Wujudnya apa ya? Sekarang alhamdulillah di Jakarta masih dalam keadaan aman kondusif. Saya TNI dibantu oleh masyarakat stakeholder untuk menciptakan ini, dan masyarakat ibu kota sudah pintar sekali. Ada provokasi, ketawa saja ya, di dalam masalah buktinya. 1, 2, 3 Jakarta. Jakarta. Amin.